Assalamualaikum. Ya, hari ini kita berada di perkampungan orang asli di Base Walk Sungai Siput Perak. Ini adalah Pak Samad, orang asli di sini. Dia bawa kami ke air terjun yang bunyinya sangat mengasyikkan daripada atas lagi. Jadi kita nak tengok macam mana kejernihan air dia, sesuai tak kita nak bertenang di sini. Untuk pengetahuan, di sini adalah perkampungan orang asli yang paling dalam di kawasan Sungai Siput, yang terletak di atas banjaran Titi Wangsa, yang mana di sini pada siang harinya sangat sejuk, malam lagi sejuk. Itu daripada menghilang. So kita cuba secepat mungkin bergerak. Okey. Mungkin di sini adalah sungai. Nampak? Wow. Wow. Sangat nyaman. Wah, masya Allah, sungguh menenangkan. Oh, masya Allah. Okay, ini adalah Pakcik Samad, orang asli di sini. Dia baru saja memeluk Islam. Jadi dia telah menerima syahadah. Alhamdulillah. Semakin hari semakin banyak saudara kita kembali kepada Islam. Ini adalah Pakcik Samad, seorang lelaki yang gagah. Gagah di hutan, di rimba. Beliau adalah seorang pemburu. Kerjanya kerja apa, Mat? Mana kerja, bang? Kerja kebun. Pak Samad hanya kerja kebun. Makan dia, makan apa yang ada sajalah. Dia kerja makan ubi, bukan sakit itu saja. Makan ubi dengan makan sayur. Sayur. Itu saja makanan Pak Samad. Sebab kita dah potong ladang sia, kita dah buat pakar, kita tanam ubi, tanam pisang, tanam jagung, tanam bola labu, itu saja. Itu saja makanan yang ada. Jadi sekiranya anda membuat kunjungan di sini, banyaklah yang anda boleh membantu penduduk-penduduk kampung di Base Walk. Bantuan bukan hanya dari segi makanan, bantuan dari segi rohani, dan yang paling penting adalah menyebarkan risalah Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Assalamualaikum.